Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengomentari Jokowi yang menunjukkan makan bakso bersama Prabowo. Ganjar menyebut menunggu pernyataan terbuka Jokowi terkait arah dukungannya. Ganjar menilai makan bersama adalah simbol arah dukungan Jokowi. Ganjar juga menyoroti potensi bias jika kampanye dilakukan oleh seorang presiden. Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg gitu ya. Boleh saja. Ya, kadang-kadang menjadi bias mana fakta dan mana regulasi. Nanti pasti akan ada orang bertanya soal ini. Cuti kah saudara gitu. Lalu nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo resmikan operasional Geraha Utama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Senin siang. Untuk kali ini, Prabowo mendampingi Presiden sebagai Menteri Pertahanan untuk meresmikan operasional Geraha Utama di Akademi Militer. Geraha Utama Akademi Militer Magelang dibangun dengan tujuan menunjang operasional untuk 1.200 taruna dengan penambahan dan pembaruan fasilitas. Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Bangunan Geraha Utama Akademi Militer Magelang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan di institusi pendidikan militer yang diharapkan dapat memiliki peran sentral dalam membentuk watak, mental, dan intelektualitas para calon pemimpin TNI dan pemimpin bangsa.